Halo, assalamualaikum guys. Ya, ketemu lagi sama Bonsai King Oris ya guys. Kali ini saya lagi lihat-lihat pameran bonsai yang diadakan di Paguyuban Bonsai Arjuno Bonsai Prigen guys. Ya, kebetulan ini ditempatkan di Sumber Ngepolawang di rumahnya Pak RT. Pak RT, ya. Pak Kampret. Pak Kampret. Dan ditemani lagi sama Cak Inot guys. Lah ini dia. Sini loh Cak Inot. Waduh. Ya. Ini Paguyuban ini termasuk acara ke berapa ini? Ketiga kalinya. Di sini tapi maksudnya itu ketiga kali di Sumber Ngepo, gitu ya. Lah, di sini kebetulan diadakan yang namanya pameran juga guys ya. Ini bukan kontes tapi ini pameran kiranya untuk memeriahkan acara guys. Lah, seperti apa aja bonsainya? Ayo dibantu sama Pak RT ya. Lah ini dari depan guys ya. Ini loa ini. Mas. Ini loa ya. Wah keren ya. Angker. Dijual tang ini gini Pak RT. Lah ini guys ya. Wah ya keren ya. Kayak Gunung Arjuna ya guys. Loh. Bener-bener makanya kenapa kok ditaruh di depan ya? Namanya aja Arjuna Bonsai Prigen ya. Jadi terkesan kayak Gunung Arjuna yang di depan ini. Mantap. Terus di sini. Wah, di sini ada sisir ya. Itu namanya sisir. Keren. Mantap. Kita tunggu ini. Acaranya ini kemarin malam ya, Pak RT? Kemarin malam acaranya. Cukup meriah kayaknya kemarin ya. Alhamdulillah. Ya, yang pasti ABP banyak semua datang. Datang semua ya. Dinaungi sama siapa? ABP itu, Pak RT. Dinaungi sama Cak Jun. Bang Jun ya? Bang Jun. Mantap. Nah, ini guys. Ini juga loa. Ini loa guys ya. Sampai jam berapa acaranya sampai selesai jam kemarin? 11. Jam 11 malam. Mulai pagi. Sampai jam 11 malam ya. Nah ini dia guys untuk bonsai-bonsainya. Ini serut ya. Terus ini juga ada serut. Oh mantap. Ini ada busuk bulu. Mantap. Dari jauh sekali dari Gowe ini katanya ini. Tonggodewi sangat jauh soalnya. Sangat jauh Gowe. Mantap. Itu punya Pak RT itu serut. Ini ya. Bener ya. Wis. Pokoknya ini loh guys ya. Meliuk-liuk ya guys. Nah, terus di sini juga ada serut ya. Wow, ini konsep yang lagi tren ini. Ini bonsai avatar guys ya. Kenapa sih kok disebut avatar itu? Kalau saya sering lihat di konten-konten YouTube-nya teman-teman itu, karena ini konsepnya seperti di film Avatar gitu ya, Pak RT ya. Macam itu istilahnya ngawang itu. Ngawang ya, ngawang-ngawang lah ini. Ngawang-ngawang. Tadi misalnya terbang, mumbul loh ya kayak gini. Kebetulan yang ditaruh di atas ini sancang guys. Mantap ya. Sekali. Milik siapa ini, Pak RT? Enggak tahu. Dari Purwosari. Waduh, bikin sendiri ini. Sendiri mah gitu. Keren. Pak RT enggak terinspirasi ini? Enggak. Kan Pak RT juga pembikin pot ini. Iya. Cuma yang bikin susahnya itu, Pak. Rantingnya itu, Pak. Rantingnya itu enggak. Waduh. Ya harus belajar ilmu las berarti, Pak RT. Ini kan kacung merata semua. Oh iya. Keren. Avatar, guys. Ya, terbang. Terus ini ada klumus ini. Klumus, guys. Ulmus ya, sorry. Habis mandi ini namanya klumus. Iya, habis mandi klumus. Kalau ini ulmus, guys. Klumus. Oke. Nah, ini apa ini? Ini namanya serbin. Ya, serbin. Hah? Serbin. Ya. Waduh. Nah, ini ada teman saya yang dulu datang dari Jawa ini. Wah, ini Gowe ini namanya. Tonggo dewe Mas Goblo. Assalamualaikum, Pak. Dulu kita bonsai. Terus sekarang masih pecinta bonsai? Ya, masih cinta tapi bonsainya habis. Waduh. Berarti sudah jalur kolektor. Iya. Kayak Pak RT. Wah. Nah, yuk kita lanjutin lihat bonsainya guys ya. Wah, mantap guys. Ya masih enak ya dipandang ya kalau kita lihat-lihat bonsai itu suasana jadi adem guys. Wah, ini cemara. Oke. Terus ini ada mami-mami guys. Kecil-kecil ini. Nah, iya.
Oke, ini saya nggak bisa tampilkan detail ya guys ya, jadi saya tunjukin aja bonsai-bonsai yang ditunjukin di pameran ABP ini ya, dan penempatan di Sumber Ngepo guys. Cemara sinensis. Ini ada yang namanya cucung belut, ileng-ileng, terus langsung namanya mangsian. Mangsian loh ya. Baca tuh namanya banyak ini. Milik siapa ini? Gak tahu itu. Gak tahu. Ileng-ileng guys ya, atau mangsian ya. Padahal ini termasuk tanaman liar yang dulunya itu diinjek-injek ya, nggak dipakai, tapi sama saat sekolah dibuat untuk tinta-tinta ya. Sekarang sudah dikreasikan untuk barang berharga guys ya. Nih, mangsian atau ini bagus sekali. Ini salah satu contoh guys. Oke. Ini dia ada kawista batu. Kalau boleh tahu kenapa diperban-perban itu? Supaya kulitnya nggak bisa kering dan ngelupas ya, karena itu kondisinya kan batangnya besar ya. Akhirnya dikasih yang namanya perban-perban gitu guys. Mantep. Ini ada sinensis, terus ini ada sisir. Wah, ada Asa ikut juga tuh. Salam dulu. Nah ini guys, keren ya. Wah, ini ada Ulmus Ondrok, keren ini. Milik siapa ini Pak Erwin? Itu punya Mas Rembo. Mas Rembo? Ya. Wow, kreativitasnya jos-jos ini. Punya malah batunya Mas. Ya itulah seni bonsai ya. Kalau di sini bonsai itu barang yang kelihatan jelek jadi bagus. Bagus ya, keren. Karena punya seni Mas. Seni ya. Kan nggak punya seni ya. Nggak jadi ya. Ya jadi aja, tetap jadi. Tapi beda hasil ya. Beda hasil. Iya, iya, iya. Ya. Terus ini. Waduh, mantap. Lah di sini kebetulan ada ibu-ibu dan bapak-bapak setempat guys. Ah, ini ada seret guys. Tuan rumah itu. Pak tuan rumah. Ya, cantik sekali sebenarnya itu Pak. Mantap. Ya. Tinggal dirawat ya, dan diarahkan aja ya. Ini ya. Okay. Nah ini juga ya. Ini serut guys ya, tanaman lokal Indonesia tapi sudah mendunia guys. Kalau mau hunting-hunting serut langsung hubungi Pak RT di dongkelin ya men guys. Gitu Pak RT ya. Iya betul. Ini serut ini bonggol-bonggolnya besar. Ah ini dia guys. Ya Arjuna bonsai prigen. Sorry kena tanduran ya. Nih. Ya ini beberapa salam satu hobi guys. Wah ini bucida ini. Milik siapa ini? Ini punya Pak Muksin. Pak Muksin ya. Ini bucida guys ya. Banyak koleksi bucidanya memang. Ratusan. Ya boleh coba kalau Pak RT maju di depan itu loh. Wanteng loh ya. Tuh keren. Lah ini untuk logo ABP. Coba mundur belakang lah. Menghadap ke sana sih Pak RT. Tak lihat logo yang di belakangnya. Wes. Mantep. Arjuna Bonsai Prigen ABP. Yuk kita lanjutkan sini Pak RT. Apa ini? Anu, bougainville. Mantap. Singapura ori. Gede itu. Boxus. Waduh ini. Itu punya gowe itu. Iya, tonggo dewek. Iya. Angker iki, aku tahu historinya ini angker pokoknya. Terus di sini nih apa ini? Sianci ya Sianci. Milih Pak RT ada berapa yang hadir di sini? Saya punya 1, 2, 3. Oh, 3, 4, 5, 7. Ya. Waduh. Saya punya koleksi bisa bawa sini semua. Kok gak sekalian semua aja Pak RT ya. Bawa sini semua. Siapa sih? Gini-gini masih belum jadi semua. Waduh. Kolek dola apa sekarang Pak RT sekarang? Kolek dola. Terus ini ada serut ini guys. Keren ini ya. Raf ini satu pohon. Kalau kita bisa punya ide-ide kreatif itu pasti bisa ciptakan yang indah-indah guys ya. Betul gitu Pak RT ya. Mantap. Yang pasti acara ini berakhir hari Minggu ini ya, mau dibongkar.
Ya, kalau misalkan teman-teman belum sempat hadir, langsung aja kunjungi di paguyuban Arjuna Bonsai Bergen. Ya, kebetulan saya tetangganya Pak RT. Ya, biar jadi momen. Ini bonsai apa namanya ini Pak RT? Yang seru yang tuh menjulang ke atas ini. Gaya apa Pak RT? Nah, itu gaya tekennya Mak Lampir. Kurang tahu itu gaya apa ini. Uprek ya, atau bonjingi ya? Bukan. Terus apa kira-kira ini? Enggak tahu namanya. Ini loh, bisa jadi inspirasi loh ya. Batang lurus tegak menjulang ke atas loh. Ini berapa meter? 1 meteran ya. Loh, bisa diciptakan indahnya seperti ini guys loh. Ya keren loh termasuk. Keren. Soalnya kita lah dongkel-dongkel kalau lihat batang lurus gini males kan ya Pak RT. Kalau lihat kayak gini, waduh, pengen dongkel ya. Wah, ini juga ini salah satu punya Pak RT. Sampai tahu Mas ya. Iyalah. Soalnya ada histori kita dulu ya. Iya dulu, oke. Saya dulu mau dikasih ini guys. Gak mau. Gak mau. Seiki tak bawa pulang gak oleh. Wah, apa ini? Serut. Ya, ini untuk datang jauh, untuk dari jauh itu Mas. Serut. Dari jauh. Dari sana Candowo ini. Loh ya, ini meliuk ke bawah, langsung dibuat formal di bawah ya. Dibilang gasket ya, bukan gasket ya. Jadi ini formal tapi mengikuti gaya gerak dasar ya. Kayak gitu. Nah, sancang ya. Keren. Ini juga sancang. Ini sancangnya. Keren. Terus di sini ada ulmus. Wah, ini Hoki Andi ya. Ini siapa ini Hoki Andi? Hoki Andi punya Pak Keren. Rembu. Wah, Rembu apa sih? Mas Sony, Mas. Oh, punya Mas Sony. Ya, punya Mas Sony. Mas, keren. Nah, ini punya Cak Inot ini kayak. Sancang, ini program dari nol ini katanya. Kalau bukan tangan ahli nggak bisa ciptakan gini sih guys ya. Yang pasti kalau kita nggak bisa mau belajar pasti bisa. Caranya gimana? Yo ikut paguyuban gini ya Pak RT ya, supaya pinter ya. Iya, masih nggak pinter, cuma ngerti cara-caranya. Cara-caranya harus berani ngawati juga. Cara ngawati juga paham. Nah, ini ada kimeng ya. Terus ini juga kimeng. Ini apa ini? Ini kerapas. Bukan, kayak pusuk bulu deh. Pusuk bulu. Mantep. Ya, oke. Terus sisir. Keren. Ini dari depan. Nah, ini situasinya. Dan kebetulan ada Cak Eri. Mau ngapain? Bongkar. Seisu nanti ya. Oke ya, itu tadi guys untuk bonsai-bonsai yang sudah dipamerkan di acara ABP ya, di Sumber Ngepolawang, yang pasti sangat berkesan ya Pak RT ya. Cak Inot ya Pak, menurut Cak Inot ini untuk acara kali ini di sini ngantuk ya Mas Jan ya? Ngantuk ya. Ya Pak. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya. Alhamdulillah ya, sangat meriah memang guys kemarin malam ya. Acara inti sih kemarin malam hari Sabtu tanggal 18 September 2021 guys. Oke, saya rasa cukup ya. Yang pasti sebelum saya tutup video ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Yang pasti terima kasih Pak RT. Siap. Kuyup rukun. Mungkin lo ngajari air kan? YouTube kok ngajari kok ngelisling dong? Oke. Ya. Guys, demikian dulu ya guys. Assalamualaikum.